dia drive sama-sama, ya, pastikan bukan kereta awak yang kat depan. Biar kereta ayah kita kat depan, kita dekat belakang, walaupun kita lagi laju, kereta kita lagi power. Assalamualaikum, hari ini saya nak cakap tentang kepentingan dan peranan seorang anak terhadap ayah. Kerana kebiasaannya kita selalu dengar tentang ibu, ya. Dan pada hari ini kita nak cakap sikit tentang pengorbanan ayah. Saya sebagai seorang anak telah saksikan bagaimana susah payah orang tua saya raise saya ataupun membesarkan saya dengan suasana yang penuh mencabar. Dan kadang-kadang saya sebagai seorang anak juga yang pernah melalui remaja dulu, pernah melalui usia nakal, jadi kita kadang-kadang tak nampak ayah itu, pengorbanan mereka, jasa mereka terhadap seorang anak lebih daripada ibu. Mungkin kerana ibu itu menunjukkan kasih sayang berbeza dengan seorang ayah. Mungkin seorang lelaki menunjukkan kasih sayang mereka berbeza dengan seorang wanita. Anak kulihat, apapun di dalam Islam, Islam meletakkan kedudukan ayah itu tinggi juga, sama seperti ibu. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh seorang sahabat, ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak untuk aku bersahabat? Siapakah orang yang paling layak untuk aku bersahabat dengannya? Maka kata Nabi SAW, ibumu. Kemudian siapa, wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian ayahmu. Nampak tuan-tuan? Walaupun ibu tu ada 3 kali dimention, ayah yang keempat bukan rakan baik kita yang keempat, bukan jiran kita yang keempat, tetapi ayah kita harus jadi seolah-olah best friend kita. Jadi apakah sebagai seorang anak itu, apakah bagaimana kita boleh berjasa kepada orang tua kita? Bagaimana kita boleh kenangkan jasa mereka? Baik, di sini pandangan saya, apabila seseorang itu, apabila anak itu dah mencapai peringkat dewasa dan telah memasuki alam rumah tangga, baru mereka rasakanlah betapa hebatnya pengorbanan seorang ayah. Bila kita sebagai seorang anak ni dah jadi ayah, baru kita tahu betapa susahnya nak menjadi seorang ayah. Dan baru kita tahu sebenarnya kasih sayang ayah itu dia tidak nampak secara terang ataupun jelas. Kerana apa yang kita lihat daripada raut wajah mukanya adalah mukanya yang penuh dengan confident. Kenapa? Kerana dia tak mahu anak-anak itu risau. Bila dia balik rumah, muka stres, penat, tapi sebenarnya dia nak menunjukkan kita, memberikan keyakinan bahawa everything is okay, insyaAllah. Jadi itulah perbezaan antara ayah dan ibu. Dan kita pernah terfikir tak? Tak kala kita sedang sekolah, tengah bekerja, sebenarnya ayah kita banyak fikir tentang kita. Bila mereka keluar bekerja, sama ada mereka itu bekerja siang ataupun malam, yang difikirkan tu adalah keluarga. Cuba tanya kawan-kawannya yang dah bergelar ayah, ataupun tanya kawan-kawannya yang dah berumah tangga lah. Cuba tanya ayah kamu sendiri. Jadi bagaimana, apakah yang ditunjukkan oleh ayah kepada kita itu sebenarnya tidak mencerminkan keseluruhannya. Bila kita dah besar, baru kita perasan. Jadi bagaimana kita nak berbakti kepada ayah kita? Sama juga seperti mana kita berbakti kepada ibu kita, berlaku ihsan. Itulah dalam Al-Quran. Prinsipnya adalah ihsan, berlaku baik kepada ayah kita. Ditambah lagi, para ulama memberikan perincian bagaimana kita nak menghormati dan berbakti kepada ayah kita. Dikatakan yang pertama, kalaulah dia tu datang kepada kita, kita lekas-lekas bangun dan cium tangan dia. Kalaulah ayah itu berjalan bersama kita, pastikan kita bukan jalan di depannya, kita jalan seiring ataupun kita jalan di belakangnya untuk memberikan penghormatan. Sampai gitu sekali. Sebab tu kalau siapa yang driving, kalau agak-agak ada drive sama-sama, ya, pastikan bukan kereta awak yang kat depan. Biar kereta ayah kita kat depan, kita dekat belakang, walaupun kita lagi laju, kita lagi power. Itu menunjukkan kehormatan. Walaupun dia drive hanya 80 km per hour. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita boleh menunjukkan penghormatan kepada ayah kita. Akhir sekali daripada saya, apa sahaja yang terlafaz oleh ayah kita pun doa sama seperti yang terlafaz oleh ibu kita. Jangan buat ayah kita marah, jangan buat ayah kita kecewa, kerana satu hari nanti kita pun akan bergelar seorang ayah, dan tak kala itu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana
Allah uji orang tua kita melalui kita. Kalau kita dulu nakal, berkemungkinan kita akan menjadi ayah yang susah tu nak mendidik anak. Jadi jangan susahkan mak bapak kita, takut-takut nanti kita disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.